Dok, bentar dong. Dukungan buat Kak Rinda. Dokter Cindy. Satu statement aja, dokter. Dok, doanya ada, doanya aja. Doanya ada, dok. Ada ngasih masukan nggak, dokter, buat Ricis dengan kategorian? Berharap Ricis atau gimana, dok? Saya mau lewat sini. Bentar aja, dok. 2 menit, dok. 2 menit, dok. Eh, sembilan aja. Dok, bentar aja, dok. Kurang tenang apa begini liburan. Tapi Ricis sendiri lagi liburan nih, dok, di dalam proses trainer ini seperti apa sih? Berharap rujuk ya, berharap rujuk kasih, dok. Dari keluarga pengennya gimana sih, dok, mungkin ya dokter Siti mungkin seperti apa? Eh, awas kasih jalan dulu ya, dok. Ayo, ayo, ayo. Ada anak kecil. Udah pada makan belum di atas tuh? Supportnya seperti apa sih, dok? Bilang aja tamu undangan Amina. Mohon doanya ya. Iya, makasih, dokter. Terus kondisi Ricis sekarang gimana? Sampai liburan keluar negeri, dokter? Sehat-sehat, alhamdulillah, semuanya sehat. Tapi kabarnya Ricis lagi healingnya, dok, ya? Kita setuju nih, gak? Eh, dulu, dokter. Ini yang terbaik. Berarti selalu support ya, dok, untuk keputusan. Udah WhatsApp ya? Umrah udah jalan terakhir ya, dokter, yang kemarin. Dokter cuma bisa berdoa aja sih, yang terbaik aja, udah itu aja. Tapi apa yang dipanjatkan di umrah kemarin sih, dok? Sampai akhirnya keputusan berpisah itu, Ricis, dok. Dokter, kecewa atau menyayangkan tidak sih dengan umrah? Ya, intinya kita saling mendoakan aja. Itu aja pokoknya. Tapi dari keluarga sendiri ada untuk menyatukan kembali nggak sih, dok? Dari keluarga ada upaya untuk damai nggak sih, dok? Untuk rujuk gitu, dok? Saya cuma bilang, saya cuma bilang kepada keluarga yang terbaik aja. Oh, sempat dia, mungkin ada marah-marah. Ya, Mas. Oke, makasih, dok. Setuju ya. Mereka balik lagi, dok. Bingung saya. Gimana tuh, dok? Siapan puasanya, dok? Siapannya yang penting jaga kesehatan.